buah kelapa yaitu isinya bisa dimanfaatkan untuk menjadi minyak. Minyaknya bisa untuk dijadikan minyak goreng atau juga bisa dijadikan sebagai minyak urut. Selain minyaknya, ada juga ampasnya atau tahi minyaknya bisa juga dijadikan menjadi makanan yang lezat. Pada video selanjutnya nanti saya akan tunjukkan cara memasak tahi minyak menjadi makanan yang sedap. Oke, sekarang saya akan tunjukkan cara membuat minyak kelapa. Siapkan 4 kg kelapa parut. Untuk memerasnya saya menggunakan mesin kelapa parut. Cuman sekarang sudah ada mesinnya untuk memeras. Kalau dulu kita pakai tangan, tapi sekarang sudah ada alat ini dan senang untuk membuat minyak kelapa. Dengan mesin ini ada kelebihannya, yaitu tidak memakai air. Kalau yang biasa kan diperas kita harus menggunakan air. Kalau dengan mesin ini tidak dengan air. Dan ini benar-benar murni santan kelapa. Jadi bagus untuk membuat minyak goreng dari minyak kelapa. Ini adalah santan yang saya beli. Santan ini sudah saya diamkan selama semalaman. Jadi dia agak menggumpal-gumpal macam ini. Saya akan proses untuk selanjutnya. Masukkan santan ini ke dalam kuali yang agak besar. Jangan menggunakan kuali yang pas-pasan muatannya ya. Jadi dia agak besar, melebar ke samping. Karena nanti akan kesulitan waktu santan ini mendidih. Minyaknya akan keluar menyebar ke segala penjuru arah ya. Dan hidupkan kompor. Biarkan dulu santan ini sampai mendidih. Nah, ini santannya sudah mendidih, jadi sekali-kali dibersihkan di tepi-tepi kuali itu supaya supaya tetap rapi lah begitu ya. Jadi masak tuh kan harus rapi walaupun membuat minyak tuh. Ini juga tujuannya supaya lebih bagus nanti hasil minyaknya ya. Nah, setelah beberapa menit minyak dari santan ini akan keluar macam ini. Minyak ini masih mentah, jadi tidak seberapa kuat. Kalau diangkat atau diambil minyak yang dalam keadaan seperti ini, dia dalam untuk beberapa hari itu tidak tahan, dia akan bau, mengeluarkan bau yang tidak enak ya. Proses memasak santan menjadi minyak ini memang diperlukan waktu yang lama, mungkin sekitar kira-kira 1 jam ya. Jadi saya akan percepat saja video ini. Setelah 1 jam atau lebih, atau dia berubah menjadi warna kecoklatan macam ini, ini berarti minyak goreng dari minyak kelapa itu sudah jadi. So, diangkat saja. Letakkan kuali yang berisi minyak ini di atas meja, tapi diberi alas di bawahnya ya. Dan biarkan minyak ini menjadi sejuk. Kalau sudah sejuk, segera saring minyak ini untuk memisahkan antara tahi minyak dengan minyak asli. Nah, di atas ini adalah tahi minyak. Ini bisa dijadikan makanan yang lezat. Inilah hasil minyak kelapa yang saya buat pada hari ini. Ini kira-kira 4 lebih mililiter. Terima kasih telah menonton channel YouTube Resep Borneo. Jika Anda suka dengan video cara membuat minyak kelapa ini, silahkan beri like. Atau Anda kurang paham, silahkan komen di kolom komentar. Dan jika ini bermanfaat, silahkan sebarkan dan bagikan ke teman-teman Anda di media sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.